Nyonya Puff, bagaimana keadaanmu? Oh, tidak. Apa yang terjadi padaku? Aku khawatir kau sudah mengalami kecelakaan serius. Kelihatannya saat kau jatuh, kantong pengembangmu pecah. Oh, tidak. Apakah aku akan jadi diriku sendiri lagi? Tidak, aku hanya khawatir kau tidak bisa menjadi Puff lagi, mengerti? Oh, mulai sekarang sebaiknya kita memanggilmu Nyonya Puff. Kata apa yang akan membuatmu merasa lebih baik, Nyonya Puff? Berjalan-jalan. Mohon minggir, ada yang cedera mau lewat. Permisi, dokter. Ada apa dengan mereka? Oh, bukan masalah yang serius. Hanya korban dari balapan derby minggu ini. Ayo kita lihat korbannya. Ini cukup menghibur. Cukup mengerikan, bukan? Mereka sangat berani mempertaruhkan hidup mereka demi hiburan kita. Mempertaruhkan hidup mereka demi hiburan kita. Akhirnya aku bisa bebas dari SpongeBob. Selamanya. Dan aku mengatakan itu dalam arti yang buruk sekali. Apa yang lucu? Aku tahu cara agar kau mendapatkan nilai tambahan. Hore! Ya, memang hore. Aku hampir lupa. Hihihihi. The Squeeze. Hey, The Squeeze ini kelihatan tangguh. Mungkin kita harus menyerah sekarang saja. Baiklah para pengemudi, sekarang nyalakan mesin kalian dan kita mulai penghancurannya. Aku tidak bisa melihat. Tunggu, ya, aku bisa. Oh, apa yang terjadi? Oh, Nyonya Puff, aku harus apa? Kenapa kau masih hidup? Masukkan gigi maju. Terima kasih, kau yang paling hebat. Aku kalahkan kau kali ini. Ini dia saatnya. Bagus. Tidak secepat itu. Ada satu penantang lagi. Aku, The Half. Kau menutupi pandanganku. Ternyata itu kau. Dan kau jadi dirimu lagi. Sekarang semua kembali normal.